Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar sahabat pendengar IKIM FM dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Syukur pada Allah dapat bertemu kita pada pagi ini dalam segmen Tafsirul Quran. Dua pertemuan yang lepas, saya telah menerangkan kepada muslimin-muslimat sekalian berkenaan dengan tafsiran ayat Malik Yaumiddin. Dan sebelum-sebelum itu telah pun kita melihat pentafsiran-pentafsiran ulama' berkenaan dengan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dan juga sehinggalah Malik Yaumiddin. Ya, keempat-empat ayat ini, seperti yang saya sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sudah, bahawa Allah Subhanahu wa Taala telah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan menyebut beberapa sifat Allah Subhanahu wa Taala yang sekaligus membuktikan kepada kita dan menjawab persoalan mengapa hanya Allah Subhanahu wa Taala sahaja yang berhak untuk diberikan segala puji-pujian. Muslimin muslimat sekalian, mungkin kita pernah mendengar teks doa, terutamanya apabila para imam ya membacakan doa di majlis-majlis tahlil contohnya. Seperti bunyinya, Inna la nuhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Sebenarnya ini adalah juga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebahagian daripada doa baginda, dan ia juga ada disebut dalam amalan selepas menunaikan solat witir sefahaman saya. Yang bermaksud, Ya Allah, sungguhnya kami la nuhsi thana'an alaik. Kami tidak mampu untuk meliputi segala kepujian atau segala kebaikan untuk kami memujimu, Ya Allah. Anta kama athnaita ala nafsik. Engkaulah Ya Allah. Ya, maknanya, engkaulah Ya Allah seperti mana yang engkau puji dirimu sendiri. Dan ini merupakan suatu adab yang sangat tinggi antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Taala, di mana kita mengaku dan mengiktiraf kelemahan kita dalam memuji Allah Subhanahu wa Taala, lalu kita pulangkan segala puji-pujian itu hanya milik Allah. Sebab itu bila kita solat contohnya, ya, ketika kita i'tidal, kita bangun daripada rukuk, kita sebut Sami'allahu liman hamidah, itu kita sambung Rabbana walakal hamd, Allah menerima pujian orang yang memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian disambung, Rabbana walakal ham, wahai Tuhan kami, bagimu segala puji-pujian. Dan disambung oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis menyebutkan berkenaan dengan bacaan ini. Nabi kata, Rabbana walakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainihima, wa mil ama syi'ta syai'in ba'd, dan sebagainya. Maknanya, maksud kepada bacaan ini, kalau kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita bahawa dalam kita memulangkan semula, maksud saya bila kita sebut Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami, kepadamu lah segala puji-pujian, sama seperti kita sebut dalam alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dalam bacaan ketika i'tidal itu kita katakan seperti yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, puji-pujian yang baik yang berkat padanya. Cuma yang menariknya, bila Nabi kata, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainihima. Ya, maksudnya, puji-pujian itu sepenuh langit dan bumi. Ini adalah uslub yang menunjukkan ya, sifat tawaduk, ya, sifat pasrahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Taala hatta dalam kita memuji Allah. Bermaksud, kita sebagai hamba pada hakikatnya tidak mengetahui hakikat sebenar betapa layaknya Allah Subhanahu wa Taala, betapa hanya Allah Taala saja yang layak untuk diberikan segala puji-pujian. Bermaksud bila kita membaca empat ayat awal daripada surah Al-Fatihah ini, sewajarnya dan sewajibnya kita sematkan di dalam hati sanubari kita, khususnya bila kita membaca dalam solat sebagai contoh. Datangkanlah kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Taala. Ya, datangkanlah perasaan bahawa Ya Allah, segala puji-pujian itu hanya milikmu kerana engkau Allah yang maha berkuasa. Engkau lah yang mencipta al-alamin. Engkau lah yang menguasai ya, segala alam ini. Engkau lah yang mentadbirnya.
Engkaulah Tuhan yang Maha Ar-Rahman dan Maha Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, dan Engkaulah Malik Yaumiddin. Kena datangkan perasaan yang sebegitu. Oleh kerana itu, tuan-tuan, saya juga pernah menyentuh dalam siri yang lalu, dalam ayat yang kelima, kita mulakan, maksudnya kita masuk kepada ayat yang kelima, iaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diterangkan dalam tafsir Al-Wasit oleh almarhum Syekhul Azhar, Syekh Muhammad Said At-Tantawi, suatu tafsir yang menarik kalau tuan-tuan rajin untuk membacanya, yang boleh di-download, boleh dimuat turun daripada internet secara percuma. Kalau siapa yang biasa dengan Al-Maktabatul Syamilah akan boleh berkenalan dengan tafsir Al-Wasit ini. Dan kita lihat pengarang berjaya menggarap perkataan ataupun menggarap frasa-frasa dan ayat-ayat yang sangat menarik untuk dibaca. Contohnya dalam menerangkan tentang tiga ayat ataupun empat ayat ini, dia kata ayat yang mendahului ayat, maknanya yang sebelum ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, ya, dia kata ini adalah suatu cara terbaik. Dia kata orang yang bertadabur dengan ayat-ayat ini akan melihat ia sebagai cara atau wasilah yang terbaik dalam mentarbiyah manusia, dalam menanamkan keimanan yang kukuh di dalam hati-hati manusia. Kerana apabila seseorang itu telah beriman bahawa di sana adanya hari yang akan menzahirkan padanya kebaikan orang yang baik dan kejahatan orang yang jahat, dan sesungguhnya segala ketentuan dan urusan pada hari tersebut ialah milik Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu akan mengukuhkan iman di hatinya bahawa dia adalah sentiasa dalam muraqabah, ya, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Bermaksud bila kita sedar bahawa, ya, kita berada dalam pemerhatian Allah, dan apa yang diperhatikan Allah itu akan juga kita dapat lihat nanti di akhirat, maka ia menjadi suatu asas keimanan yang sangat sangat hebat dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya juga menyentuh tentang yang dipanggil sebagai al-iltifat, ya, sebagai pemalingan, yang kita lihat dalam dalam ayat 1 hingga 4 tadi, ya, 1 hingga 4 yang telah lalu, bahawa kita menyebut, ya, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam, Tuhan Maha Pemurah, Allah Maha Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, dan dialah yang memiliki, yang mentadbir hari kemudian atau hari pembalasan. Maka ini semua adalah dalam konteks, dalam uslub ganti nama yang ketiga, atau dia. Tetapi bila kita masuk kepada ayat yang kelima, uslub itu telah berubah dengan bermaksud ayat tersebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami sembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Daripada dia kepada kami, daripada ganti nama yang ketiga kepada ganti nama yang pertama dan kedua, Iyyaka, hanya kepada-Mu, kamu, ya, kami sembah, makna kami dan kamu, bermaksud kita sedang seolah-olah sedang berhadapan, sedang bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kashaf. Mungkin ada orang tertanya-tanya bagi yang membidangi tafsir, mengapa saya memetik kalam daripada ataupun pemahaman daripada Az-Zamakhsyari? Kerana beliau seperti yang dikenali adalah seorang yang bermazhab Mu'tazilah. Sebenarnya bukan saya orang pertama merujuk kepada kata-kata beliau. Kalau kita membidangi bidang tafsir, kita dapati para ulama atau jumhur ulama tafsir yang tidak menolak pandangan beliau, ya, khasnya dalam bidang al-balaghah. Dan berkenaan dengan al-iltifat tadi ataupun pemalingan konteks tadi, itu adalah dalam ilmu al-balaghah. Dan Az-Zamakhsyari dalam kitabnya yang terkenal menjadi rujukan kepada semua ahli bahasa, terutama ahlul balaghah, yang dipanggil dengan asrarul balaghah, rahsia-rahsia balaghah. Sebab itu kita tidak hairan kalau kita tengok dalam kitab tafsir muktabar, tafsir yang agak klasik atau tafsir yang turas, merujuk kepada Az-Zamakhsyari, khasnya dalam memahami dan melihat keindahan bahasa Al-Quran itu sendiri. Jadi kita lihat keindahan dalam konteks empat ayat yang terdahulu, ya, bila berpindah masuk ke dalam ayat yang kelima, ini disebut sebagai iltifat tadi, jelaslah kepada kita adanya perpindahan uslub, ya, minal ghaibati ilal khitab, kalau dalam bahasa Arabnya.
bermaksud daripada ganti nama yang ketiga kepada yang kedua dan pertama. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin agak akademik penerangan saya, tapi mudah-mudahan ia membantu kefahaman tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bermaksud apabila kita telah mengenal Allah, telah memahami sifat-sifat Allah yang Tuhan yang Allah Taala sebut melalui ayat pertama sehingga ayat keempat, nah sekarang kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah sekarang kita sedang berada dalam situasi untuk membuktikan bahawa kita telah mengenal Allah dengan kita mengatakan bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bermaksud bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ia menggambarkan suatu ketaatan yang sangat luar biasa. Bermaksud ketaatan yang sesungguh-sungguhnya, ketaatan yang total, yang sepenuhnya, dalam penuh kekhusyukan dan ketundukan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Said Tantawi menyebut, dia kata, dan ibadah, sebab kita sebut tadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah atau kami sembah. Maka ibadah yang benar atau ibadah yang sahih itu, kata Said Tantawi, hanya boleh berlaku kepada seseorang Muslim itu dengan dua perkara. Maknanya kena ada dua perkara, barulah ibadah kita itu dipanggil ibadah yang sahih. Maknanya kita menyembah Allah dengan ibadah yang sahih. Apa dia? Pertama sekali ialah ikhlasuha lillah. Keikhlasan beribadah itu, keikhlasan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah muwafaqatuha lima jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketepatannya. Maknanya ibadah itu tepat, benar seperti yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud kita tidak boleh mencipta, tidak boleh mencipta ibadah ni. Ibadahnya telah pun dibawa dan diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua perkara ini barulah ibadah kita itu dikira dan dianggap sebagai ibadah yang sahih, ibadah yang benar dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, dia kata, perkataan ibadah atau ubudiyah itu bagi orang Arab asalnya ataupun asal usulnya adalah daripada adzillah, maknanya rasa kehinaan, rasa kehinaan diri. Bermaksud bila kita kata iyyaka na'budu, hanya senya kepadamu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, kenalah ada dalam hati kita rasa ketundukan dan kehinaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memandangkan ibadah itu memang pun telah menjadi tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Apakah jenis-jenis ibadah yang sebenarnya yang boleh kita faham daripada ini? InsyaAllah kita akan lihat dan saya akan terangkan dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.